Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat jumpa kembali di channel YouTube Kereta Puong. Semoga pemirsa semuanya selalu diberikan kesehatan, dilancarkan segala urusannya dan dimudahkan rezekinya. Oh ya, saya sebelumnya mohon maaf untuk beberapa minggu kebelakang ini saya udah jarang upload video karena ada beberapa keperluan. Insya Allah kedepannya kita akan coba hunting-hunting lagi, meluangkan waktu. Sebagai awal hunting kita akan cegat kereta api Serayu yang menurut informasi kali ini akan membawa rangkaian luar dinas. Berangkat dari stasiun Purwokerto dengan tujuan akhir stasiun Pasar Senen, Jakarta. Ya benar sekali, Serayu membawa kereta luar dinas, yakni kereta api eksekutif jendela pesawat. Berikutnya, kita akan cegat kereta api Lodaya. Oke, mulai persiapan. Karena waktu sudah jam 9.42, beberapa saat lagi kereta api Lodaya. Yang berangkat dari stasiun Bandung dengan tujuan akhir stasiun Solo Balapan. Akan melintas di atas jembatan Cirahong ini dan akan singgah di stasiun Ciamis. Oke, semboyan 35-nya sudah mulai terdengar. Berikutnya, segera melintas kereta api Argo Wilis yang berangkat dari stasiun Bandung dengan tujuan akhir stasiun Surabaya Gubeng. Thank you.
Sekarang kita bergeser ke sebelah timur dari Jembatan Cirahong, yakni tepatnya di flyover Linggasari, Jalan Raya Nagrog, Ciamis. Di sini kita akan cegat dua kereta api. Yang pertama nanti ada kereta api Baturaden Express yang berangkat dari stasiun Bandung dengan tujuan akhir stasiun Purwokerto. Kemudian yang kedua, kita masih di sini, akan cegat kereta api Lodaya Pagi dengan nomor KA91 berangkat dari Solo Balapan dengan tujuan akhir stasiun Bandung. Sebelas 44 masih menunggu kereta api Lodaya kurang lebih sekitar 15 menitan lagi. Tadinya kita berencana untuk menutup hunting kita di sini pada kereta api Lodaya. Namun barusan saya mendapat informasi ada satu momen lagi setelah Lodaya, yakni ada kereta api Pasundan dengan lokomotif Kobong. Berhubung kereta Pasundannya nanti akan datang dari arah barat, jadi nanti untuk Pasundan kita kembali lagi ke Jembatan Cirahong. Kalau datang dari arah timur, di sini juga sebenarnya bisa dicegat karena treknya sedikit menanjak. Untuk lokomotif yang support Kobong biasanya agak ngebul di sini. Nah, gemuruhnya sudah mulai terdengar. Oke, sebagai video penutup kita bergeser ke Jembatan Cirahong. Nanti akan ada kereta api Pasundan yang menurut informasi ini akan dibawa oleh lokomotif CC203-0204 yang tentunya support Kobong. Pasundan berangkat dari stasiun Kiara Condong dengan tujuan akhir stasiun Surabaya Gubeng. Kita akan shoot kereta api Pasundan dengan menggunakan drone dan suara semboyan 35-nya sudah mulai terdengar. Kita nantikan apakah akan Kobong di jembatan kereta api Cirahong ini. Oke, demikian hunting kita kali ini.
Terima kasih kepada pemirsa yang telah menyaksikan videonya hingga selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.